Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, Kejaksaan Negeri Balai Bandung mengembalikan uang dan barang hasil sitaan barang bukti dalam kasus terpidana Doni Salmanan. Barang bukti tersebut akan dilelang dan hasilnya akan diserahkan ke kas negara. Barang bukti yang ditampilkan dalam press release yakni berupa uang tunai miliaran rupiah serta sejumlah kendaraan mewah roda 4 maupun roda 2. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menggelar press release eksekusi barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara perkara atas nama terpidana Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Barang bukti seperti kendaraan mewah, tanah, dan bangunan akan dilelang oleh Badan Lelang Negara dan hasilnya akan diserahkan ke kas negara, termasuk barang bukti uang tunai sejumlah 7,5 miliar serta 1.300 dolar Amerika. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Balai Bandung, Doni Haryono Setiawan, pihaknya hanya bisa menghadirkan uang tunai dan kendaraan milik terpidana, sedangkan untuk tanah dan bangunan masih dalam segel dan nantinya akan dilelang oleh Badan Lelang Negara. Sebagai berikut, untuk menyegarkan ingatan kita, bahwa terhadap perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balai Endah berdasarkan putusan nomor 576 garing Pitsus garing 2022 garing PN titik BLB tanggal 15 Desember 2022. Pasal yang terbukti yaitu pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Terhadap terdakwa pada saat itu dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun penjara, pidana denda 1 miliar, subsidi 6 bulan penjara. Kemudian terhadap barang bukti, sebagian ada yang tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagian dikembalikan kepada terdakwa, kemudian sebagian dirampas untuk negara. Oleh karena pada waktu itu keputusan tersebut berbeda dengan dakwaan tuntutan sebagaimana dakwaan JPU, pada saat itu JPU mendakwakan secara kumulatif, yaitu undang-undang, selain undang-undang ITE juga mendakwakan pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU. Nah, di PN TPPU ini tidak terbukti, kemudian jaksa mengajukan banding. Terpidana Doni Salmanan terbukti bersalah dalam kasus penipuan investasi Quotex dan divonis hukuman penjara 8 tahun serta denda 1 miliar rupiah. Dengan adanya kasus tersebut, pihak Kejari berharap masyarakat harus lebih berhati-hati saat melakukan investasi. Rezitia Prasaja, Bandung TV.